Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama channel Salim Usaha ini. Ya, sekarang saya berada di pelataran Masjidil Haram, di mana pada malam minggu ini, Masya Allah, sangat ramai sekali para jamaah yang baru selesai melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Oke, kita akan pastikan gimana keseruannya. Ya, Masya Allah, seperti ini ya. Kondisi Masjidil Haram pada malam minggu ini, Masya Allah, sangat ramai sekali. Ya, orang-orang yang berdatangan untuk melaksanakan ibadah sholat Isya di tempat ini begitu ramai. Masya Allah, bisa dilihat ya. Ini sudah minggu yang kedua ini orang yang berdatangan melaksanakan ibadah umroh di tempat ini. Ya. Umroh perdana kemarin yang saya bawa tanggal 5 kemarin sudah pulang pada tanggal 13, paket 9 hari. Ini sudah minggu kedua, sangat ramai sekali orang berdatangan untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Itu sangat ramai sekali, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kesini untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah umroh ya. Tuh, Allah sangat ramai sekali. Saya lihat seperti ini. Nah, Masya Allah, ibadah umroh pada saat sekarang ini memang sangat luar biasa ya. Sangat antusias masyarakat di seluruh dunia untuk berdatangan di tempat ini. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah jam 9 malam ini baru keluar dari masjid melaksanakan sholat Isya berjamaah ya. Tuh, seperti ini kondisinya ya. Insya Allah sangat ramai sekali. Masya Allah, Bapak Ibu ya. Masya Allah. Kondisi seperti ini yang tiap malam sudah mulai ramai ya, Bapak Ibu. Setiap malam sudah mulai ramai orang berdatangan melaksanakan ibadah umroh ya. Masya Allah. Nah, ini Pak Hotel Zamzam Tor ya. Sofa. Cuaca sudah mulai tidak terlalu panas pada malam harinya ya. Masya Allah.
Mana Bu? Jamaah Indonesia ya, banyak berdatangan jamaah Indonesia. Tuh, Masya Allah, seperti ini kondisinya. Ini jamaah Indonesia nih. Tuh, Masya Allah. Nah, seperti ini ya kondisi. Jemaah Indonesia banyak ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum ke sini bisa datang di Mekah Al-Mukarramah melaksanakan ibadah umroh ya. Nah, seperti inilah kondisinya ya Bapak Ibu ya. Di sekitar Masjidil Haram. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu ya, tadi kita sudah melihat bagaimana keseruannya di sekitar pelataran Masjidil Haram. Dan para jemaah yang belum datang sini bisa ke sini untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.